Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam segmen Asal Usul Traction Drive kali ini, kita akan sembang pasal Proton Wajah. Kita ni paling banyak orang request. Hampir setiap video Asal Usul Traction Drive ada yang minta Proton Wajah. Kenapa? Dan pun tak tahulah. Mungkin penonton, para subscribers, banyak memori dengan Proton Wajah ni. Proton Wajah lah paling banyak request dalam segmen Asal Usul Traction Drive ni. Tu kita nak beritahu lah. Proton Wajah ni adalah kereta Malaysia yang pertama didesain oleh anak Malaysia sendiri. Sebelum kelahiran Wajah, memang semua model Proton adalah model rebadge daripada Mitsubishi. Kecuali Proton Tiara, yang tu daripada Citroen lah. Jadi Wajah ni memang betul-betul anak Malaysia yang design. Bukan anak Jepun lah. Jadi kalau penonton tahu siapa yang bertanggungjawab design Proton Wajah ni, cobakan ke ruangan komen. Ya, semua orang tahu siapa yang sebenar design. Mungkin ramai yang bertanggungjawab kan. Bukan senang kita nak buat design sendiri ni. Daripada lukisan menjadi sebuah realiti, Proton Wajah ni mengambil masa 3 tahun untuk didesain. Punyalah susah nak buat kereta sendiri tu kan. Bila buat design sendiri ni, bukan senang. Masa yang diambil tu memang terlalu lama lah. Contoh Wajah ni mengambil masa sampai 3 tahun. Kemudian kos pula. Kos R&D dah tentu berjuta-juta, mungkin berbilion. Siapa tahu kan? Sebab itulah banyak pembuat kereta yang mengamalkan rebadge engineering sebagai satu platform untuk menghasilkan sesebuah model baru. Pasal kalau nak buat model baru daripada lukisan menjadi realiti, kos dia terlalu tinggi. Itu belum lagi dengan risiko jualan berjaya atau tidak kan. Macam Tiara, kalau dia buat sendiri daripada lukisan tu, kono tak laku macam Tiara. Mana nak tanggung rugi tu? Syarikat godang, syarikat bosah yang boleh buat design sendiri dengan banyak, dia banyak duit, dia boleh lah buat kereta macam-macam daripada design sendiri. Contoh macam Mitsubishi dulu. Sebab tu Proton banyak rebadge engineering daripada model Mitsubishi. Lagi satu sebab, dah memang Proton bekerjasama dengan Mitsubishi kan. Tapi Mitsubishi masa dia baru naik dulu pun, dia rebadge juga daripada model Eropah. Sama je apa yang dibuat oleh Proton ni kan. Syarikat koci anak macam Proton nak buat model sendiri, tiba-tiba nak buat, nak start dengan model sendiri, memang payah lah kan. Mana tak nak pek sumber. Kita punya kerajaan pun bukan kaya bona. Jadi patutlah kita berbangga dengan penghasilan Proton Wajah. Dia kata design dia memang 100% buatan Malaysia. Cuma chassis dia masih menggunakan Mitsubishi. Chassis dia datang daripada Mitsubishi Karisma. Adoden lah Wajah ni kan. Interior dia paling lawa lah kan. Dia punya dashboard, dia punya door trim, kira kena lah. Kalau kita nak bandingkan dengan Gentoo dengan Persona, Gentoo dengan Persona ni nampak simple bona. Tapi Wajah ni memang nampak lah mewah tu kan. Ni pandangan dia sendiri lah, janganlah ikut pandangan korang. Kalau kau nak pandangan korang lain, lain lah. Masing-masing orang ada dia punya setiap soran. Jadi penghasilan Wajah ni berlangsung selama seboleh tahun, daripada tahun 2000 sampailah ke tahun 2000 seboleh, dengan model last Wajah Campro CPS. Jadi mula-mula Wajah ni keluar,
Dia gunakan enjin Mitsubishi 4G 8 boleh. 4G 8 boleh bukan bermaksud 1.8 tapi enjin 1.6. Jangan salah tu. 1.8 dia enjin lain. Memang wajar ada 1.8 tapi enjin Renault F4P. Nama enjin Renault tu lah. Wajar 1.8 ni pandu pengalaman Dan. Wajar paling Eropah lah Dan pernah naik. Dia punya rasa tu memang lain. Bezo dengan wajar 1.6. Tapi pasal kos maintenance dia tinggi, tak laku sangat lah wajar 1.8 ni. Yolah, mana tak mahal. Wajar 1.8 ni nama wajar kan. Tapi dia punya barang enjin tu semua barang Perancis, daripada Renault. Jadi harga barang pun Renault lah. Tak semua orang mampu nak belok barang-barang Eropah ni. Walaupun dicap Proton sama macam kes tiara makin. Hanya yang toga yang mampu bertahan baik. Okey, kemudian pada tahun 2006 ada satu special edition punya wajah dia keluar. Iaitu wajah MME. Sempurna wajah yang race Kek Merdeka Millennium Endurance. Jadi Proton keluarkan satu edition yang limited untuk wajah, iaitu wajah MME. Wajah MME ni ada 200 unit tu. Tak lebih lah. Pada tahun yang sama juga ada wajah Campro dikeluarkan. Bo kono kereta buatan Malaysia, enjin buatan Malaysia. Kan Bo nadikan 1.6 Campro dengan sedikit update lah. Macam interior ada update sikit kan. Dah keluar wajah Campro tu pada tahun 2008 keluar lagi. Kali ni wajah Campro CPS. Apa CPS tu? CPS tu bermaksud Cam Profile Switching. Teknologi camshaft lah. Dia macam VTEC lah dia punya konsep tu. Wajah Campro CPS ni lebih handal daripada wajah Campro biasa tu. Maknanya kata dia punya kuasa tu lebih lagi lah daripada wajah Campro dengan wajah 4G 8 boleh. Kira wajah Campro CPS ni macam ultimate level lah untuk segala tok nenek wajah yang ada kan. Tak termasuk wajah Chancellor. Lupa pula nak beritahu. Wajah ni kalau kat luar dia tak panggil wajah untuk pasaran luar lah. Dia dipanggil Proton Impian. Proton Impian ni ada digunakan untuk pertandingan British Touring Car Championship dan juga ASEAN Touring Car Championship. Kalau kat UK, Proton Wajah atau diorang panggil Proton Impian lah, ada dijadikan sebagai kereta polis. Sama macam kat Malaysia. Makna wajah ni anda sampai boleh dibuat jadi kereta polis kat luar negara. Kemudian ada lain lah varian Proton Wajah. Contoh macam Chancellor. Dia panjang sikit macam body eksekutif. Gunakan enjin O6A 2 boleh dari Proton Perdana Bisik. Lepas itu pula ada wajah yang dikeluarkan sempurna 20 tahun kewujudan Proton. Dan ada beberapa wajah lagi yang tak dapat direalisasikan menjadi sebuah realiti. Sekarang kita cerita pula mana asal chassis wajah ni. Chassis wajah ni datang daripada Mitsubishi Karisma. Proton gunakan chassis Mitsubishi Karisma. Dia tak gunakan keseluruhan kereta. Macam Proton yang lama-lama tu kan, dia pakai satu kereta. Cuma dia tukar lampu, dia tukar grill. Tapi wajah lain. Wajah design sendiri tapi menggunakan chassis Mitsubishi Karisma. Mitsubishi Karisma ni bukanlah Mitsubishi Jepun yang buat. Dia Mitsubishi Netherlands. Kira Mitsubishi Eropah lah. Mitsubishi Karisma ni pun tidak dijual kek Jepun. Untuk pasaran Jepun memang tak ada. Hanya pasaran Eropah. Selain daripada Proton Wajah yang gunakan chassis Mitsubishi Karisma ni, ada lagi satu jenama yang gunakan chassis yang sama, iaitu Volvo. Volvo pun gunakan chassis
Karisma ni menjadi Volvo S40 atau Volvo S40. Volvo S40 generasi yang pertama. Generasi lain dah tak guna dah platform Mitsubishi Karisma ni. Untuk pengetahuan korang, Volvo S40 ni turut dipasang ke Malaysia di kilang Volvo yang terletak ke Shah Alam. Jadi inilah sedikit sebanyak info tentang kewujudan Proton Wajah. Kita Malaysia pertama yang didesain sendiri oleh anak kuatan Malaysia. Kalau ada penambahan, ceritakanlah ke ruangan komen. Mungkin kita terlepas pandang. Yalah, kita bukan ilmu kita tak tinggi pun lah. Jadi kalau ada sesiapa yang ada lagi pengetahuan tentang Proton Wajah, jangan malu, jangan sogan, kongsikan ke ruangan komen. Okay? Alright, sampai sini saja kita punya cerita pasal Proton Wajah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe channel Traction Drive. Okay, bye-bye. Singgo, bertemu lagi.